guys, welcome back to my YouTube channel. Okay, kali ni saya nak ceritakan satu cerita pasal korang kenal tak Dewi Perang Tanah Melayu? Tak kenal? Okay, korang kenal tak Cik Siti Wan Kembang? Ha, bila saya sebut Cik Siti Wan Kembang ni, terutamanya orang-orang Kelantan mesti kenal kan? Okay, saya nak ceritakan tentang Cik Siti Wan Kembang ataupun Dewi Perang. Nama sebenar adalah Puteri Adruja Wijaya Malasinga atau dikenali sebagai Cik Siti Wan Kembang. Gelar sebagai Dewi Perang kerana kehebatan dan keberaniannya. Adruja Wijaya Malasinga berasal dari Grahi, iaitu sebuah kota dan negara Persekutuan Tanah Melayu yang berada di utara semenanjung Tanah Melayu. Baginda merupakan anak kesayangan Raja Sang Tawal atau dikenali sebagai Sultan Muhammad, iaitu Maharaja Grahi yang ketiga. Semuanya bermula apabila peperangan telah tercetus apabila tentera Sekutai ingin menakluki Grahi. Tentera Sekutai yang diketuai oleh Raja Rama Sang Heng telah serang secara berterusan di kota Grahi. So, Sang Raja Tawal ni pun tak duduk diam lah. Dia mengarahkan supaya membina kota yang teguh demi menghalang tentera Siam Sekutai menceroboh masuk ke dalam semenanjung Tanah Melayu. So, bila dah siap, barulah dinamakan Kota Grahi. Kalau korang nak tahu, Adruja ni selalu menjadi pembantu kepada ayahandanya di medan peperangan. Dan baginda juga selalu membawa bendera Kerajaan Grahi. So, disebabkan baginda ni selalu ada di medan peperangan, baginda dapat membiasakan diri dengan melihat peperangan. Ya, macam korang tahu, peperangan yang macam ada bunuh-membunuh yang sangat kejam. So, dia dah biasa dah tengok suasana situ. Masa Adruja melihat keadaan tentera Grahi yang kurang bersemangat dan keadaan perang yang makin susah, so Adruja ni tak tunggu lama lah. Dia terus menubuhkan pasukan khas yang terdiri daripada kaum wanita. Pasukan Seri Wijaya Mala ini terdiri daripada kaum wanita yang kehilangan suami semasa di medan perang. Tujuan pasukan khas wanita ini untuk membela nasib kaum wanita di Grahi. Sebab bila Siam serang kampung-kampung yang jauh daripada kota Grahi, wanita di sana sering diperkosa oleh tentera Sekutai. Dan Adruja juga mahu membuktikan yang wanita ni setanding dengan lelaki walaupun di medan perang. So korang nampak kan kebijakan Adruja ni? Yelah, sebab dia memilih janda kerana psikologi wanita yang kehilangan suami dan juga seorang ibu yang memiliki satu kekuatan yang sangat luar biasa dan sukar digambarkan. Lepas tu tentera wanita pun telah ditubuhkan, dari berkuda hinggalah bersenjata. Lebih mengejutkan apabila pasukan wanita ini memiliki kemahiran pertempuran yang sama hebat dengan pasukan yang sedia ada. Ketika kota Grahi hampir jatuh ke tangan tentera Sekutai, tentera-tentera wanita berjaya mengejutkan pihak musuh dengan pertempuran dan kemahiran yang ditonjolkan. Pada waktu itu, nama Puteri Adruja Wijaya Malasinga menjadi sebutan kerana baginda berjaya memenggal kepala Raja Sekutai. Maka pihak musuh akur dengan kekalahan. Kejayaan baginda dibantu oleh panglima perempuannya, iaitu Sundari, Cempaka, Melati dan Seroja. Kemudian kesemua askar Sekutai dihukum pancung. Lepas pada tu, Raja Sang Tawal menghadiahkan buah negeri di kisaran payung, iaitu Kelantan. Dalam tempoh yang singkat di bawah pemerintah baginda, kisaran payung telah menjadi sebuah negeri yang sangat indah dan baginda juga diberi gelaran Cik Siti Wan Kembang oleh rakyat tempatan. Dan gelaran tersebut telah menjadi gelaran rasmi bagi semua raja perempuan yang memerintah di negeri tersebut. Adruja Wijaya Malasinga adalah gelaran Cik Siti Wan Kembang yang pertama. Itulah sejarah pahlawan wanita Melayu yang ramai tidak tahu dan kian dilupakan. Okey, itu sajalah video kali ini. Kalau korang suka, korang boleh like, share dan subscribe. Dan kalau korang tak suka, takpelah. Thank you for watching. Assalamualaikum dan bye-bye.